Bis. Abis na. Jadinya itu pas waktu saya sudah sholat subuh, ada telepon kan, jadi tidak saya angkat. Bibi tadi ke rumah, katanya ada apa, ada takbut, nombor kerama, ada kapal nombor kerama. Pas saya tengok ke apa, ke pinggir, rupanya iya, kontonnya ada di sini kan, tapi kapalnya sebelah laut dan nampak sama kami kan. Itulah, tengok kerama juga pecah kan, nah, jadi pompong-pompong ini karam kan, banyak juga yang apa kan. Yang korbannya, tapi korban jiwa tidak ada kan? Iya. Itulah untungnya kan, alhamdulillah juga lah kan. Kalau saya kerama tiga kena, kerama ini jangka kerama paman ini dua, kerama yang tetangga ini seko, pamannya tadi tiga. Tapi kalau yang ini ketek empat, perahu dua.